Mam. Wow, sapek. Wow, sapek. Walaupun mati tapi kita mendapatkan sapek ya, guys ya. Terlalu jago cetar membahana damage Mia, cuy. Oke guys ya, jadi di video kali ini kita bakalan solo rank menggunakan Mia ya guys ya. Langsung aja kita ke dalam draft picknya ya guys ya. Oke, kita udah masuk ke dalam draft picknya. Di sini kita langsung pamer win rate Mia kita yang gak seberapa ya guys ya. Lumayan 55% dari 3500 guys. Wajar win rate solo. Oke, di sini kita langsung aja pick Mia cuy. Di sini aku bakalan menggunakan emblem marksman yang ini ya guys ya. Karena menurutku untuk emblem assassin tuh udah agak berkurang damage-nya ya. Lebih enakan emblem MM yang electro flash ini. Untuk susunannya sendiri ada 3 physical attack dan 3 movement speed. Jadi jangan ada yang komen lagi di bawah cuy. Emblemnya, build-nya ini udah kuset dari awal cuy. Dan untuk build-nya kita pakai build yang terbaru cuy, yang paling bawah ini. Buat kalian yang belum cobain, mending cobain dah. Dijamin mantap pul. Oke, kita langsung aja ke dalam gamenya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Langsung aja kita ke Godland seperti biasa cuy. Sini kalian langsung bikin aja mentahan sweep crossbow cuy. Ntar kalau dirasa kayak kurang lincah atau nggak enak, mending beli mentahan sepatu ini duluan ya. Takutnya kalian malah banyak blunder, banyak mati di awal. Soalnya kalau pakai item ini kalian tuh wajib ya kaya, kemudian usahakan jangan banyak mati cuy. Loh, kok mati langsung Roger? Ngetrol kayaknya musuhnya guys. Ngetrol kali ya. Gak tau juga guys. Kita mah main aja sih. Ntar dia ada level 2-an. Oke, dia ada Kick Inspire. Di sini kita bakalan berani ngelawan dia cuy. Pertahankan stack 5. Kalem cuy, kalem. Waduh, Matildanya bau-bau mau kesini nih. Oh, 1-1 recall. Oke, 1-1-nya recall ya guys ya. Nah kan, udah balik lagi, dia udah penuh darahnya. Jago, boleh juga. Os bang. Nah, mati nih, gak ada inspire dah. Mati. Oh, insting guys. Wih, laju banget. Sweep crossbow kita udah jadi, langsung jadikan sepatu langsung guys. Jadikan sepatu langsung ya. Jangan itemnya dulu, karena Mia ini butuh banyak pergerakan sih di awal supaya bisa gocek. Mia lawan 1-1 juga enak kok. Kalau 1-1-nya udah mau pecah stack, kalian tinggal ulti aja, balik lagi kok dia. Ngulang lagi stack 1-1. Gitu ya kalau cara lawan 1-1. Waduh, nggak ngetrol loh Rogernya. Oh, dia ada di situ. Nunggu 1-1-nya skill 1 dulu, baru kita mundur. Nah, gini guys. Nah, baru kita hantam dia. Nah, di sini dia ada inspire ya, maka dia berani. Cuman dia tetap kalah damage guys. Nah, kalau dia berani biasanya ada kawannya. Gue nggak tahu. Iya dek. Bisa-bisanya main 1-1 kayak gitu. Oke, Rogernya 0-2. Lumayan guys sih. Di early-nya lumayan menang kita guys. Aku nggak berani keluar karena belum nampak ini. Oh, itu Matildanya. Makanya kita agak mundur tadi. Skor di sini 6-0 cuy. Apakah ini pembantaian? Nah, kalau corrosion set kita udah jadi enak nih. Apa 1-1-nya ya? Rezeki guys. Rezeki anak soleh. Wop, Matilda udah ulti. Oke, kita cover. Iya, inspire-nya. Kalian lihat damage-nya.
Sabar, sabar. Apa sih Roger? Aib kakak dia. Jangan bilang ini invalid, cuy. Jangan bilang invalid dia AFK. Wah. Wah, parah sih ini kalau invalid nih. Kita udah capek menangin di early game. Waduh, 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 waduh. Ampun bang, ampun bang. Ampun bang, kita balik lane lagi guys. Jangan kasih one-one-nya plating. Menit 6 sih dia baru ketahuan AFK atau enggak guys. Ini cara cek musuh ada di sini atau enggak. Biasanya kalau musuhnya ada di rumput ini, kelomangnya ini bergerak ke sini guys. Cuman karena di sini enggak ada musuh, makanya dia enggak ke arah sana. Oke, one-one-nya udah skill 1. Faktor guys. Retreat. Nice. Nah, mati bro. Kita lock one-one-nya guys. One-one. Wah, jago juga Kagura nih. Boleh-boleh. Iya, tapi terlalu jago seorang Mia TikTok ya guys ya. Sudah kill 6 di menit 5. Bagi bang, bagi bang. IT ke bang. Lupa. Nice. Mia tanpa buff bagaikan ambulan tanpa wiwiw. Jadi kita harus wajib ngambil buff guys. Not. Duru dek dek. Buka bang, buka bang. Kenapa Markisnya nih? Hah? Hah? Iya. Mamam tuh. Atau kena troll kah? Rogernya nge-troll kah? Ngapain nge-lock Mia? Jangan nge-lock Mia kalau yang mainnya Mia TikTok guys. Kita bunuh lagi Kaguranya. Inspire nya lekat kalian lihat. What the fuck. Kabur dia guys. Kalau dia nggak kabur tadi itu udah pasti mati kena Mia TikTok cuy. Sabar soang, sabar. Farming, farming. Wah, wah, bau-bau minyak, bau-bau minyak. Jangan dari mati dulu. Aduh. Waduh, enggak asik, enggak asik, enggak asik. Harusnya minyak. Harusnya sapik malah. Ah, kan harusnya sapik, cok. Udah 11 kill, terlalu jago. Terlalu membantai di sini ya, guys ya. Up. Mamam tuh. Bob, kita sekarang ambil darah dulu, ambil darah dulu. Yuk persel teh gas. Double kill, looking for minyak. Aduh. Belum bisa guys. Yuk harusnya minyak nih. Suren kau musuh. Nah mental kau ngelawan Mia TikTok kan. Bang. Lah. Tur guys, kawanku. Mamam. Wow, sapek. Sapek. Wow, sapek. Walaupun mati tapi kita mendapatkan sapek ya guys ya. Terlalu jago dicetar membahana damage Mia cuy. Loh, Sun yang in. Astaga guys, ini namanya pembantaian menggunakan build terbaru cuy. Musuhnya auto rata, nggak sempat ngapa-ngapain cuy ngelawan dia TikTok. Kalian bayangin, udah dapat sapek, 19 kill lagi. Matchnya cuma berapa menit cuy? Udah pasti MVP dong. Anjir anjir, 7 menit doang guys matchnya. Kalian bayangin cuy, the power of Mia TikTok. Item aja belum jadi full guys. Jadi kalian menurutku wajib coba emblem dan build ini ya. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah dukung aku dari awal sampai akhir guys. Udah mendapatkan silver play button. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Pokoknya support aku terus sampai mendapatkan gold play button dan seterusnya ya guys ya. Oke,
See you the next video. Bye bye.